Nugrahani Anna. Halo di sana, di sini Anna. Jadi di video kali ini aku pengen sharing kalian salah satu produk eksfoliasi yang sudah aku gunakan selama kurang lebih 3 minggu belakangan ini dan hasilnya menurut aku bagus banget untuk tipe kulit aku yang kering dan sensitif. Dan yes, produknya ini adalah produk dari Cleora. Ini adalah 3 Minutes Exfoliating Gel. Then, as a disclaimer, this video is sponsored by Cleora Beauty. So, Cleora, thank you so much for sponsoring this video. And yet, this video is still my honest review after using this exfoliating gel for about 3 weeks. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan produknya, aku akan jelaskan sedikit mengenai my skin condition and concern. Tipe kulit aku ini adalah tipe kulit kering, walaupun bagian T-zone-nya ini cukup berminyak. Kemudian untuk my skin concern itu kebanyakan adalah sensitif dan sering banget kemerahan, kemudian sering nampak kusam, lalu sudah mulai kehilangan elastisitasnya, mulai muncul fine lines, dan cukup sering dehidrasi sehingga tadi yang aku bilang di depan sering muncul juga kemerahan di kulit wajah aku. Oke, kita akan masuk ke pembahasan produknya. Jadi ini adalah produk exfoliating gel yang menurut aku sangat beginner friendly karena dia cocok banget dipakai untuk pengguna yang benar-benar masih newbie dan belum pernah menggunakan produk eksfoliasi sebelumnya. Jadi produk Cleora Beauty Exfoliating Gel ini dia pertama mengandung hyaluronic acid yang dapat menghidrasi kulit wajah kita. Kemudian dia juga mempunyai aloe vera yang mempunyai antioksidan tinggi, bagus untuk kulit serta dapat menghidrasi kulit juga. Lalu kemudian dia juga mengandung ingredients untuk eksfoliasi lengkap dari AHA, BHA, dan PHA. Yang of course fungsinya dapat mengeksfoliasi sel-sel kulit mati sehingga kulit wajah kita itu tidak tampak kusam, terlihat lebih cerah, sehingga penyerapan skincare-skincare kita berikutnya itu akan lebih optimal. Untuk tekstur Cleora Exfoliating Gel ini, dia adalah gel bening seperti ini ketika pertama kali dikeluarkan. Rasanya di kulit anyes, adem, dingin, sejuk, mungkin itu karena ada kandungan hyaluronic acid dan aloe veranya. Kemudian ketika sudah mulai digosok-gosokkan dengan gerakan memutar seperti ini, lama-kelamaan dia akan membantu mengelupas sel-sel kulit mati dan teksturnya akan berubah menjadi piling seperti ini sekaligus membantu mengeksfoliasi atau mengelupas sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Rasanya sendiri ketika diaplikasikan di wajah itu tidak terasa sakit, walaupun dia di sini adalah eksfoliasi karena dia tidak mengandung scrub-scrub yang dapat mengiritasi kulit wajah kita. Kan ada beberapa produk eksfoliasi yang dia terdiri dari scrub dan scrubnya itu menurut aku cukup harsh, cukup abrasif, cukup kasar ketika harus diaplikasikan di kulit wajah sehingga berpotensi mengakibatkan kayak micro tear atau sobekan-sobekan kecil karena scrub yang ada di produk eksfoliasi. Tapi kalian jangan khawatir, untuk exfoliating gel dari Cleora Beauty ini tidak ada scrub yang mengganggu seperti itu sama sekali. Dan ketika diaplikasikan, walaupun dia sekali lagi adalah produk eksfoliasi, dia itu sangat teramat, sangat gentle di wajah kita. Untuk penggunaannya sendiri, aku merasa cukup menggunakan produk exfoliating gel dari Cleora ini seminggu 2 sampai dengan 3 kali aja, dan itu aku gunakan di treatment di malam hari, bukan di pagi hari. Biasanya aku gunakan dengan cara membersihkan wajahku terlebih dahulu dengan menggunakan kapas pembersih wajah khusus atau menggunakan micellar water. Kemudian setelah itu aku akan aplikasikan produk ini ke wajah secara merata. Kemudian aku gosok dengan gerakan memutar selama kurang lebih 3 menit sampai akhirnya produknya itu akan piling seperti ini, mengelupas dengan sendirinya. Kemudian setelah dirasa cukup, jangan terlalu lama, aku akan bilas wajah aku dan aku akan cuci muka seperti biasa. Kemudian aku lanjutkan produk-produk skincare aku berikutnya di malam hari. Untuk informasi tambahan, karena produk ini mengandung beberapa exfoliating ingredients, jadi sebaiknya disarankan tidak digabung dengan beberapa produk yang mengandung vitamin C, niacinamide, dan retinol. Kalaupun mau menggunakan produk-produk yang mengandung niacinamide, vitamin C, atau retinol tadi, pastikan banget diberikan jeda minimal 3 jam antara produk exfoliating gel ini dan produk-produk yang mengandung 3 ingredients tadi. Hasil pemakaian produk exfoliating gel ini di kulit wajah aku selama kurang lebih 3 minggu adalah kulit wajah aku itu dapat terjaga tingkat kecerahannya. Kemudian aku rasakan sangat-sangat signifikan di kulit wajah aku adalah ketika menggunakan exfoliating gel ini, right after menggunakan exfoliating gel ini adalah wajah aku menjadi lebih mulus, lebih tidak bertekstur, lebih lembut permukaannya, terutama di area hidung sini yang banyak whiteheads dan blackheadsnya. Itu right after penggunaan ini langsung kelihatan banget dan kerasa lebih mulus dan lembut. Kemudian setelah 3 minggu wajah aku menjadi lebih lembut, lebih tidak bertekstur, kemudian lebih lembab dan terlihat lebih cerah karena sel-sel kulit matinya sudah tereksfoliasi.
Jadi bagi kalian yang belum pernah mencoba produk eksfoliasi sebelumnya, menurut aku Cleora Exfoliating Gel ini akan sangat-sangat-sangat beginner friendly kalau kalian pengen nyobain. Kenapa? Karena dia adalah produk eksfoliasi yang nggak harus nemplok seterusnya di kulit wajah seperti serum eksfoliasi. Tapi dia adalah produk eksfoliasi yang setelah kita gunakan dibilas, sehingga proses eksfoliasinya pun juga tidak berlangsung terlalu lama. Sehingga akan cocok banget sekali lagi buat kalian yang masih pemula dalam mencoba produk-produk eksfoliasi supaya kulit kalian juga nggak kaget. Selain beginners friendly, menurut aku dia juga cocok banget untuk tipe kulit sensitif, karena untuk tipe kulit sensitif yang aku punya ini, walaupun ini adalah produk eksfoliasi dan aku melakukannya dengan gerakan kayak physical exfoliating dengan menggunakan gerakan memutar, itu tidak muncul merah-merah sama sekali. Aku nggak tahu karena kandungan hyaluronic acidnya atau aloe veranya, atau secara overall ingredientsnya emang dia sebagus itu untuk tipe kulit yang sensitif, sehingga untuk kulit aku sendiri yang sensitif dia nggak mengeluarkan efek merah-merah di kulit wajah aku, panas atau pun cekit-cekit. Intinya nyaman banget dipakai, sejuk, calming, dan hasilnya juga dapat mencerahkan kulit wajah dan melembutkan tekstur kulit wajah aku. Kalau kalian yang lagi nonton video ini, ada yang udah pernah nyobain Cleora Exfoliating Gel ini nggak? Kalau ada yang udah pernah coba, kalian boleh dong sharing di kolom komentar. Your thoughts, your experience menggunakan Cleora Exfoliating Gel ini apa? Siapa tahu dapat bermanfaat juga untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan aku rasa itu aja untuk sharing singkat aku mengenai Cleora Exfoliating Gel ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please hit the like button dan subscribe kalau kalian pengen nonton video aku berikutnya. See you guys soon.